Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024, dua kelompok atau organisasi masyarakat, ormas, bentrok di Tanah Kosong, Jalan Kiai Haji Hasyim Pondok Cabe, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Peristiwa bentrokan tersebut diduga dipicu oleh persaingan antara dua perusahaan properti besar yang menggunakan jasa ormas untuk mempertahankan wilayahnya masing-masing. Akibat bentrokan tersebut, sejumlah anggota dari kedua ormas mengalami luka-luka, termasuk luka sayatan benda tajam dan luka lainnya. Pihak berwenang telah turun ke lokasi untuk mengendalikan situasi dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian untuk mengidentifikasi penyebab pasti dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Peristiwa tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh insiden ini. Polsek Kembangan nih, polsek OTW. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.